Ayo kita bikin churros. Boleh nih buat Valentine. Tenang, gampang kok bikinnya. Mentega, gula, air. Tinggal kita didihin. Kalau udah mendidih, masukin terigu. Kita aduk rata, habis itu kita pakai api kecil. Kita aduk terus selama 3 menit sampai dia udah gak gumpal lagi. Sampai mulus deh pokoknya. Kalau udah, kita biarin dulu biar dia gak terlalu panas. Pecahin satu telur, kita aduk dulu sampai rata. Baru kita masukin telur yang kedua. Gue juga tambahin vanilla essence, tapi gak wajib kok. Aduk lagi sampai rata, baru kita masukin ke plastik segitiga. Didobel ya biar gak pecah. Udah, tinggal kita goreng ke minyak panas. Gak usah rapi-rapi, gak apa-apa. Minyaknya jangan terlalu gede ya. Ini opsional, tapi gue pakai gula pasir sama kayu manis bubuk. Terus kita gulingin. Nah, terus buat bikin cocolan coklatnya juga gampang. Susu, dark cooking coklat sama gula. Kalau pakai coklat batang juga boleh. Kita bikin kental pakai tepung maizena. BTW takarnya juga gak pasti. Kalau mau lebih manis, kalau mau lebih coklat, silahkan tambah sesuka hati. Udah deh jadi. Crispy banget kan? Akhirnya setelah 2 tahun di TikTok, gue bikin churros juga. Kayaknya war 2020 pada bikin deh. Gue baru bikin sekarang. Wow, ini dewa sih.